Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali dengan channel saya Evi Mariam. Kali ini saya berada di Jalan Baru ya, Jembatan Baru. Ya, kita di sini menikmati suasana malam minggu ya, teman-teman. Oke, ikuti videonya sampai selesai. Teman-teman, ini kita berada di Jalan Baru ya. Tuh, suasananya pas malam minggu sangat ramai. Tuh. Ya, di situ ada macam-macam jajanan ya, teman-teman. Nanti kita ke sana. Sudah ada angkringan ya, teman-teman tuh. Segala ada. Teman-teman, di sini ada nasi bakar cumi balado yang ini. Terus ada macam-macam ya, ada telur puyuh, ada sosis. Yang lainnya tuh suasana malam minggu ya teman-teman, ramai sekali nih. Tuh sebelah sini juga kue-kue nih. Ini apa nih, kue pancong macam-macam tuh. Alhamdulillah suasananya ramai sekali ya pas malam minggu tuh. Yang enaknya ini lesehan ya teman-teman duduknya, jadi lebih mantap nih menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini namanya angkringan apa nih? Angkringan Bre. Bre. Jadi ini letaknya di Jalan Baru ya? Iya, Jalan Baru. Oh, iya. Jadi yang beda dari yang lain apa nih di sini? Di seperti ini ya. Angkringannya tuh macam-macam. Ada cumi, nasi bakar, ayam balado. Kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, A? Bukanya jam 5 sampai jam 12. 12 malam? Iya. Oh, rame ya di sini mah, pasti rame. Iya, sok. Ya, tiap kalau ini tiap hari ya? Iya. Ya. Ya. Yang hari Senin libur. Hah? Hari Senin libur. Hari Senin libur. Ya, tuh banyak juga yang pada kesini tuh. Yang mudah-mudahan sukses ya, Ayah. Ya, lancar ya. Tuh. Ya, teman-teman pada kesini Jalan Baru ya, A. Tuh. Ya. Macam angkringannya banyak yang ngantri lagi dibakar ya teman-teman tuh. Banyak yang makan di sini ya teman-teman tuh, jadinya ini di pinggirnya sawah tuh. Jadi karena sudah malam jadi tidak lihat ya tuh. Jadi kita menunggu makanannya masih dibakar ya, karena pesannya itu kan tadi nasi bakar cumi. Ya, teman-teman tuh. Ini belum tadi ya. Tuh, teman-teman ya, ramai sekali ya tuh. Di sini juga ya tuh. Banyak yang malam minggu di sini di lesehan, mantap sekali. Teman, ini di sini jadinya sudah matang ya. Kita pesan ayam bakar, juga ada telur puyuh, juga sambalnya. Dan ini kita buka ya, ini dibuka. Ini kita pesannya apa? Nasi bakar cumi ya. Nih. Seperti ini ya, rada cepetnya. Tuh, seperti ini. Coba dibelah, dibuka. Nah, dibuka gitu tuh, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ya. Mantap sekali, apalagi ini makannya ini ya, di lesehan tuh. Sebelah sininya sawah, tuh. Ya, tempatnya sangat mendukung sekali nih untuk makan. Oke ya teman-teman. Kita di sini coba ini ya ayam. Kita coba cumi nih, cumi. Cumi bakar gitu ya tadi teh. Ya, enaknya bisa cuci tangan pakai tangan. Tapi kita coba dulu nasinya. Wangi ya. Bumbunya sangat terasa sekali. Kita pakai sambal.
ke Jalan Baru Angkringan. Juga ada menu yang lain nih, roti bakar. Tuh, roti bakar macam-macam ya teman-teman. Oh, banyak juga yang jualan di sini ya. Makanya ayo teman-teman malam minggunya di sini. Teman tambah lama tambah rame. Tuh, karena pas malam minggu ya teman-teman. Tuh, suasana mendukung. Juga nih teman-teman, kalau pengen kuliner carilah ke sini juga, ke Jalan Baru. Di sini ada yang menyediakan angkringan, roti bakar juga, dan yang lainnya. Tuh, rame teman-teman. Oh, tambah lama tambah banyak yang makan. Teman, kita di Jalan Baru nih di sini. Jadi rame ya daerah sini. Tuh, karena banyak juga yang bersama keluarga makan di pinggir sekedar ngopi. Ya, kita langsung ke daerah jembatannya ya. Malam minggu jalan-jalan. Kali naik motor jadi angin nggak gerah kadang. Kesini ya ke jembatan tuh, jembatan Ciloseh teman-teman. Memang ini lampunya tidak ada ya, jadi lampunya ada cuman penerangannya kurang, belum, mungkin belum ya. Teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga info kuliner tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga teman-teman banyak umur dan banyak rezekinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.